grafis kaos ini. 9. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua Barat, dengan kekayaan lautnya yang memukau. Taman ini merupakan taman laut terbesar di Indonesia dan menjadi habitat bagi beragam biota laut, termasuk penyu belimbing, hiu paus, dan lumba-lumba, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 10. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Tengah dan Barat, dengan hutan hujan tropis yang menakjubkan. Taman ini dikenal dengan keanekaragaman hayatinya dan merupakan habitat alami bagi satwa endemik Kalimantan seperti Enggang Gading, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 11. Kaos Taka Bonerate National Park menggambarkan keindahan bawah air yang menakjubkan di Taman Nasional Taka Bonerate. Terletak di Sulawesi Selatan, area ini menjadi rumah dari berbagai makhluk laut yang indah termasuk penyu sisik dan ikan Napoleon seperti yang diilustrasikan pada grafis kaos ini. 12. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dengan pemandangan bawah lautnya yang menawan. Kepulauan ini termasuk ke dalam kawasan segitiga terumbu karang yang kaya akan beragam jenis terumbu karang dan biota laut, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 13. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Bukit 12, Jambi, dengan hutan hujan tropis dataran rendah yang menakjubkan. Taman ini memiliki keragaman hewan dan tumbuhan seperti pohon sialang sebagai pohon tropis tertinggi, dan merupakan habitat alami orang rimba, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 14. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Bukit 30, Jambi, dengan pemandangan air terjun Denalo. Taman ini dikenal kaya akan flora dan fauna dan merupakan habitat alami bagi spesies langka, termasuk harimau Sumatera, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 15. Kaos Gunung Leser National Park melukiskan keindahan hutan hujan yang rimbun di Gunung Leser serta Sungai Alas. Terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Taman Nasional ini merupakan habitat alami dari berbagai flora dan fauna yang menakjubkan termasuk gajah Sumatera seperti yang diilustrasikan pada grafis kaos ini. 16. Kaos Gunung Maras National Park menunjukkan keunikan yang dimiliki oleh satu dari 9 air terjun ikonik di Gunung Maras yang dikelilingi dengan hutan. Terletak di Pulau Bangka, Taman Nasional ini merupakan habitat alami dari berbagai tanaman dan satwa yang menarik termasuk ayam jembang dan Tarsius Bangka seperti yang diilustrasikan pada grafis kaos ini. 17. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Tesonilo, Riau, dengan hutannya yang rimbun. Taman ini dikenal sebagai kawasan konservasi gajah Sumatera, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 18. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Wai Kambas, Lampung, yang menyajikan keindahan alam. Taman ini menggambarkan keindahan bunga Edelweiss yang berada di sekitar taman serta panorama asrinya Gunung Merbabu, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 19. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Berbak, Jambi, dengan kehidupan alamnya yang memukau. Taman ini merupakan kombinasi yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 20. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dengan kehidupan alamnya yang memukau. Taman ini memiliki keanekaragaman hayati dan merupakan habitat bagi beragam satwa langka seperti badak Jawa, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 21. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Togean, Sulawesi Tengah, dengan pemandangan bawah lautnya yang menawan. Kepulauan ini dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi seperti penyu hijau, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 22. Kaos Lake Sentarum National Park T-shirt menampilkan keunikan Danau Sentarum, kawasan konservasi lahan basah terluas di Indonesia.
Taman Nasional di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini dikenal sebagai surganya flora dan fauna, termasuk bagi ikan endemik arwana merah yang diilustrasikan dalam grafis kaos ini. 23. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, dengan hutan rawa gambut di sekitarnya. Taman ini memiliki keanekaragaman hayati dan merupakan habitat alami bagi berbagai spesies endemik dan langka, termasuk macan dahan Borneo, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 24. Terinspirasi dari surga tersembunyi di Maluku, Taman Nasional Manusela memiliki pesona alam yang eksotis. Taman yang dikenal kaya akan ekosistem dan vegetasi ini merupakan habitat bagi beragam spesies burung endemik dan langka, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 25. Kaos ini menampilkan pesona keindahan Taman Nasional Rawa Aopawatumohai, lahan basah terbesar di Indonesia yang terkenal akan kesatuan dari ekosistem yang berbeda, dan spesies hewan endemik yang hidup di sana. Berlokasi di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional ini merupakan habitat dari rusa timor dan bangau aroweli, seperti yang diilustrasikan dalam grafis kaos ini. 26. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Lawrence, Papua, dengan pemandangan alam yang memukau. Taman ini merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara dan merupakan habitat alami bagi beragam flora dan fauna, termasuk kanguru pohon, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 27. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi Tengah, dengan berbagai objek wisata unik yang berbeda dari tempat lainnya. Taman ini memiliki ratusan peninggalan megalitikum dari abad ke-14 dan merupakan habitat alami bagi beragam spesies endemik, termasuk rangkong, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 28. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, dengan hutan tropisnya yang memukau. Taman ini merupakan habitat bagi spesies primata, mamalia, dan burung, termasuk orang utan dan burung julang jambul yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 29. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan pemandangan bawah lautnya yang memukau. Taman ini memiliki ekosistem bawah laut yang beragam dan merupakan habitat alami bagi penyu sisik, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 30. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Karimunjawa, Jepara, dengan pemandangan bawah lautnya yang memukau. Taman ini memiliki ekosistem bawah laut yang beragam, termasuk terumbu karang, rumput laut, dan penyu hijau, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 31. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat, dengan pesona alamnya yang menakjubkan. Taman ini dikenal dengan keanekaragaman flora dan fauna dan merupakan habitat alami bagi beragam spesies endemik, termasuk elang Jawa, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 32. Kaos Gunung Gede Pangrango National Park ini menggambarkan pemandangan puncak Gunung Gede yang sangat terkenal di kalangan para pendaki dan pecinta alam. Berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi dan mengkonservasi ekosistem dan flora khasnya, salah satunya yakni bunga Edelweiss, seperti diilustrasikan di print grafis. 33. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah, yang menyajikan keindahan alam. Taman ini menggambarkan keindahan bunga Edelweiss yang berada di sekitar taman serta panorama aslinya Gunung Merbabu, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 34. Kaos Gunung Merapi National Park menunjukkan kemegahan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, yakni Gunung Merapi. Taman Nasional di area DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah ini menjadi habitat alami dari elang Jawa yang siluetnya diilustrasikan pada grafis kaos ini. 35. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Gandang Dewata, Sulawesi Barat, dengan panorama alamnya yang memukau. Taman ini dikenal kaya akan flora dan fauna dan merupakan habitat alami bagi spesies langka, termasuk burung alap-alap,
yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 36. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, dengan pemandangan bawah lautnya yang memukau. Taman ini dikenal kaya akan beragam terumbu karang dan biota laut, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 37. Kaos Bukit Barisan Selatan National Park ini menampilkan keindahan alam hutan hujan tropis Sumatera yang menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan ikonik yakni beruang madu dan bunga bangkai Rafflesia arnoldi, seperti yang diilustrasikan dalam grafis kaos ini. 38. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Bogani NW, Gorontalo, yang menyuguhkan keasrian hutan yang rimbun di Bogani Nani, yang berlokasi di Sulawesi Utara. Taman ini menjadi tempat tinggal dari berbagai satwa endemik termasuk anoa, babi rusa, dan burung maleo, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 39. Terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara, dengan luasnya padang rumput. Taman ini dikenal dari nama sungai utama yang mengalir di sekitar taman. Selain itu, taman ini dikenal sebagai rumah untuk hewan-hewan seperti tapir atau burung rangkong, yang kami ilustrasikan melalui grafis kaos ini. 40. Temukan dan kenali lebih lagi berbagai taman nasional di Indonesia dengan kaos lengan pendek edisi spesial Taman Nasional. Kaos Bantimurung Bulusaraung National Park menampakkan keindahan bentangan karas. Mari bersama menjaga dan melestarikan warisan alam ini. Dengan membeli kaos edisi spesial Taman Nasional, Eigrian akan mendapatkan patch sebagai kemasan yang dapat digunakan kembali untuk mendukung gerakan sustainability. Semua kaos ini terbuat dari bahan 100% katun organik. Eigrian, terima kasih.